Woi semua, hari ini hari ini untuk menyatakan sikap bahwa kami mendukung. Nama Herman, jadi saya masuk adat itu Kambik, itu begitu. Terus saya masuk di distrik Sejosa, masuk di distrik Sejosa. Herman adalah kepala marga Malak, salah satu marga yang termasuk dalam suku Moi, subsuku Moi Kelim, sebuah suku asli di kawasan Sorong. Mereka tinggal di Kampung Malalilis, Distrik Klayeli, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pagi ini, keluarga Herman akan pergi berburu. Iya. Parang dan tombak adalah alat utama dalam berburu. Bekal makanan dan minuman dibawa di tas yang terbuat dari kulit kayu. Lokasi berburu adalah kawasan hutan adat mereka. Wilayah adat saya itu, sampai tempat itu cuma adat itu ada dua. Adat yang penambungan kain, terus kambing. Ya, cuma dua ini saja. Nah, jadi Saputang itu batas dengan marga itu, marga Bulimene, terus marga Kalalu, marga Do, marga Kiling, termasuk marga sendiri lagi, marga Malak lagi. Itu malah dua. Malah tiga itu kepala kampung Maroko, Spanyol. Ya, malah dua itu yang saya batas dengan dia. Terus termasuk kelas B. Ya, kelas B, masuk di gunung. Dari sana, masuk di gunung, bentuk begini. Paham Burungken, dia bentuk begini langsung masuk di ujung. Satu gunung itu sudah. Satu gunung sudah, gunung ini. Perlu waktu 30 menit menuju hutan. Tak ada lagi hutan rimbun di sepanjang perjalanan. Yang tampak adalah jajaran pohon sawit. Jalan ini jadi. Sesampainya di hutan, keluarga Herman berganti pakaian. Ya, ganti pakaian. Ganti pakaian. Masuk di hutan enggak begitu. Ganti pakaian ya, pakai cawat jalan. Aturan adat juga begitu. Kain merah ke kain hitam sama saja, tidak beda. Jadi atau dua pakai ini dari dulu sudah, itu begitu. Biar ketemu yang orang, dan pakai ini begini sudah. Kali ke kali ini. Itu begitu.
Belum lama masuk hutan, rombongan Herman Malak menemukan jejak rusa. Jejak apa ini, Pak? Tunggu, Bapak. Ini jejak rusa. Oh, rusa. Ya. Kira-kira udah berapa lama ini? Baru tadi pagi. Oh, baru pagi ini? Iya. Juga jejak burung kasuari. Ini jejak apa, Pak? Jejak apa ini, Pak? Kasuari. Oh, kasuari ya? Ya. Kasuari punya bekas kaki ini sudah. Baru lewat juga ini? Ya, lewat. Tadi pagi. Oh, tadi pagi ya? Ya, tadi pagi. Dia lewat. Ini menandakan hutan adat mereka masih alami. Dihuni banyak binatang liar. Pinggir sungai mereka memergoki beberapa ekor rusa. Sayang, hari ini keluarga Herman Malak tidak beruntung. Seharian berburu, mereka tidak berhasil menangkap satupun hewan buruan. Ya, tadi ada rusa, tapi ya bagus sudah. Nyamuk, anjing ini serat di rumah lama jadi. Tidak, ya. Uraknya tidak, ya. Ini lagi, teri lagi. Lepas. Berapa tadi binatang yang lepas? Ada sekitar... Tiga. Empat. Empat dengan lau-lau yang itu. Rusa berapa tadi? Rusa satu. Lau-lau dua. Itu empat. Okey. Babi satu, rusa satu. Yang waktu itu ikut ler itu. Itu babi. Yang rusa yang di pinggir kali. Pinggir kali. Dari saya semua kampung sudah itu. Kan saya kalau habis di tempat kan free itu. Jadi dia lari menuju saya. Dia sudah saya jadi lompat. Ke sebelah lagi. Kalau terus dia lari berani apa ini saya taruh kan. Tadi apa itu? Rusa. Ada dua ekor dia yang di panah. Betina. Yang di panah. Meski gagal menangkap satu hewan pun, Herman tidak khawatir. Esok hari dia akan berburu lagi dan yakin bisa menangkap binatang buruan. Satu-satu ya, dan banyak ya. Yang membuat khawatir Herman adalah hilangnya hutan. Karena saya hutan dalam itu, termasuk tempat burung cendrawasi, termasuk tanah ramat, air pemali, gunung-gunung yang pemali, kayu besi yang sudah pemali, terus termasuk bambu. Itu. Bambu yang potong, yang tidak dipotong. Itu bukan barang ini, bukan dari saya atur barang ini, Pak Jua sendirian atur barang ini. Dari tata moyang dorang. Padahal hutan bagus. Hutan luas. Marga Malak punya pengalaman buruk tentang hutan mereka. Tahun 1989, hutan mereka masuk konsesi PT Intimpura Timber Company. Anak perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia Group, sebuah perusahaan pengolahan kayu terbesar di Indonesia. Kala itu, hutan Marga Malak ditebangi. Melalui jalur inilah, kayu olahan hasil tebangan diangkut keluar hutan. Jalan ini jalan Intimpura. Oh, dulu Intimpura. Dulu Intimpura itu, masuk itu. Ini sudah, jalan ini, katanya ikut ini sudah. Ini kan jalan logging lagi. Itu buat, ya jalan logging. Keluarkan kayu. Tahun 2009, konsesi hak pengusahaan hutan HPH PT Intimpura berakhir. Belum lama terbebas dari konsesi PT Intimpura, hutan Marga Malak kini terancam investasi sawit.
Hutan milik marga di sekitar keluarga Malak sudah banyak yang berubah menjadi kebun sawit. Namun, marga Malak bertahan menolak sawit. Menolak sawit masuk itu, macam tadi saya bilang sudah. Macam saya bilang itu. Sawit masuk, baru ke depan itu bagaimana? Anaknya dari belakang ini, makan di mana? Hidup di mana? Saya tidak apa-apa. Saya pikir dari, saya punya marga-marga yang kecil yang dari musuh dari belakang ini. Besok menderita dengan makan. Itu begitu. Nama saya Agustinus Kalalu, bisa dipanggil Agus. Aktivitas keseharian saya, salah satu adalah staf lapangan dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Ya, aktivitas saya di lapangan adalah untuk bekerja terkait dengan terutama pemetaan wilayah adat. Hari ini Agus mengunjungi pemukiman marga Fadan di Kampung Klasman, Distrik Malabotom. Kepada ketua marga Fadan, Manase Fadan, Agus menyampaikan secarik kertas berisi peta. Peta ini membuat kaget Manase Fadan, karena hutan adat mereka termasuk konsesi perusahaan sawit. Jadi begini Pak, waktu yang pernah datang sama Bapak ini ada yang namanya Elias Kaisuku yang pernah ada di Salawati sini. Itu kan mereka, terus Bapak tanya kira-kira datang ini ada petanya tidak? Bilang kami tidak bawa peta, aduh kalau peta boleh. Sekarang supaya biar kami tahu bahwa Bapak nyatakan sikap bahwa izinnya di atas hutan adat marga Fadan, tapi kami tuh mana petanya. Nah, nanti datang ke berikut baru bawa peta. Dari situ baru Bapak lihat, wah. Terus Bapak tanya, kira-kira peta yang sudah ada ini pernah sama siapa sebenarnya untuk kita pasang titik koordinat menyangkut hak kulit Bapak? Bilang tidak, kami hanya sudah dapat katanya mereka dapat peta itu berdasarkan dulu NGPM. NGPM yang disebut Manase Fadan adalah New Guinea Petroleum Maskapai, perusahaan minyak era kolonial Belanda yang berbasis di Sorong. Untuk kepentingan eksplorasi, NGPM memetakan kawasan Sorong dan sekitarnya. Lembaga Masyarakat Adat Malamoi memiliki catatan tentang hal ini. Tanah air pasir ponding di kota Sorong yang dulu diklaim oleh perusahaan minyak Belanda NGPM. Cuma dulu Belanda membangun base camp di Klademak, di kota Sorong, termasuk membangun jalan ke Kelamono untuk ambil minyak. Daerah ini mereka hanya kasih uang permisi. Ada kapak, ada apa rokok dulu tuh, tobaku ke apa. Terus ada pakaian-pakaian bekas gitu. Dengan ada uang-uang golden dulu zaman dulu. Yang mereka menurut masyarakat adat sini hanya uang permisi, sementara masyarakat sendiri belum membuat perjanjian dengan pihak perusahaan waktu itu atau pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, NGPM dinasionalisasi oleh Pertamina. Nah, sekarang begitu berubah ke Pertamina, tanah ini diklaim lagi sebagai tanah negara, sehingga masyarakat adat pemilik tanahnya menganggap bahwa ini masih tanah adat, kita belum pernah melepaskan kepada pihak lain. Batas hak wilayah marga Fadan dengan marga Osok, marga Fadan sebelah kanan, marga Osok sebelah kiri. Jadi batas sungai ini. Jadi sepanjang ini ke bawah, ke muara sampai ke atas. Jadi sebelah kanan marga Fadan, sebelah kiri marga Osok. Dan ini yang masuk di wilayah ya, yang ya? Ini yang wilayah ini yang ini proyek sawit merencanakan untuk masuk ke wilayah ini. Mulai dari kampung Malasigit
sampai dengan Kampung Kelambugun, batas dengan masyarakat Kampung Disbra. Yang mengincar hutan adat Marga Fadan adalah PT Inti Kebun Lestari dan PT Sorong Agro Sawit Indo. Keduanya perusahaan sawit. Perkebunan sawit skala besar pertama di Indonesia dibuka tahun 1911 di pantai timur Sumatera dan Sungai Liat, Aceh. Sejak itu, perkembangan kebun sawit di Indonesia sangat pesat. Melihat data infografis, luas kebun sawit di Papua saat ini memang masih di bawah 200 ribu hektar. Namun sebenarnya, luas konsesi hutan yang diberikan jauh lebih luas. Koalisi Indonesia Memantau menyebut izin pemanfaatan hutan Papua sudah dimulai berpuluh tahun lalu. Sejak tahun 1992 hingga 2019, sudah diterbitkan 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan, PKH, seluas 1.549.205 hektar. 84%-nya atau 1.307.780 hektar adalah izin untuk kebun sawit. Ceritain ini papan apa? Papan untuk batas. 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 Mas, papan mau be. Batas untuk orang tidak bisa masuk untuk orang kaya dalam tak punya wilayah areal. Itu begitu. Memang sebelumnya sudah ada yang sempat pernah masuk? Belum. Maksudnya larang tempo toh. Itu begitu. Larang tempo supaya papan ini terus dengan batas ini, saya dengar batas ini tidak boleh perusahaan apapun, orang kayu kah, perusahaan apapun tidak boleh masuk lagi. Ini tanah adat. Ini yang tanah adat Malak Kelabu. Ya, ini sudah. Itu begitu. Jadi, kalau pesawit kah, orang kayu kah, perusahaan apapun tidak boleh masuk lagi. Karena wilayah ini wilayah hutan lindung itu tanah adat termasuk manusia. Tanda peringatan seperti ini dipasang di batas-batas hutan milik Marga Malak. Tindakan ini adalah keresahan Marga Malak. Hutan mereka akan dicaplok perusahaan sawit. Itu sudah, kalau pasang ini sudah. Karena saya lihat contoh dari ini apa? Intipura. Oh, Intipura ini biasa begitu. Ya, akhirnya kalau pasang ini masuk, saya sudah coba dengan bareng itu. Saya langsung lingkar tempo. Daripada kelapa sawit masuk, ketemu pokok bicara saya tak mau. Supaya saya paling lingkar tempo, supaya kelapa sawit lihat bagi, oh sudah, orang ini terpaksa perusahaan jauhnya. Kekhawatiran Herman Malak sangat beralasan. Ekspansi investasi sawit saat ini memang cukup masif.
Video yang diambil oleh Greenpeace ini membuktikan hal itu. Video ini direkam tahun 2018, menunjukkan pembukaan lahan skala besar. Ribuan hektar hutan Papua ditebang. Di atasnya kemudian ditanami bibit sawit. Investasi industri sawit ini kerap memicu konflik dengan masyarakat Papua. Sebab yang dikonversi menjadi kebun sawit kebanyakan adalah hutan adat masyarakat Papua. Konflik antara masyarakat adat Papua dengan korporasi kerap terjadi. Ini adalah sekelompok warga suku Maibrat di Kais, Kabupaten Sorong Selatan. Jadi kita minta sekarang perusahaan membayar ganti rugi kita punya kerusakan material apa pabrik di area seputar lokasi pabrik. Kita tujuan. Mereka memprotes penyerobotan hutan adat mereka oleh perusahaan sawit. Nah, kemudian ada konflik-konflik, ketegangan. Di akhir masa konsesinya, sekitar tahun 2000-an awal, 2004, itu kemudian mereka mendapatkan izin dari pemerintah provinsi maupun di pemerintah pusat untuk mengkonversi sebagian besar kawasan hutan produksi yang untuk usaha pembelakan kayu tadi ke perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ada pacarnya sudah siap. Pacar saya nanti kemudian sampaikan. Tidak boleh pakai. Nama adat. Dalam catatan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, masalah perebutan ruang hidup antara masyarakat Papua dan korporasi sawit terjadi di berbagai wilayah di Papua Barat. Sehingga mohon bersabar, nanti perwakilan akan dapat sampaikan. Luas hutan di tanah Papua mencapai 36,9 juta hektar. Luas hutan Papua ini adalah 46,59% total hutan seluruh Indonesia. Ini menjadikan hutan Papua adalah benteng terakhir hutan alam di Indonesia. Tahun 2015, KPK bersama pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di Papua Barat memulai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, GNPSDA. Hasilnya, semua sepakat. Sumber daya alam Papua, terutama hutan, harus diselamatkan dari eksploitasi berlebihan. Berpijak pada GNPSDA, ditambah peraturan pemerintah moratorium sawit dan deklarasi Manokwari, pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi 30 perusahaan perkebunan sawit. ...24 perusahaan dievaluasi secara mendalam. 12 di antaranya dicabut izinnya. Di Kabupaten Sorong, tahun 2021, Bupati Joni Kamuru mencabut izin 4 perusahaan sawit. Keempat perusahaan itu adalah PT Sorong Agro Sawitindo, PT Inti Kebun Lestari, PT Papua Lestari Abadi, dan PT Cipta Papua Plantation. Sebenarnya, pencabutan ini bukan yang pertama. Dalam catatan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat,
Tanggal 14 Agustus 2020, pemerintah Kabupaten Sorong juga sudah mencabut izin PT Mega Mustika Plantation seluas 11.457 hektar. Kalau di kasus di Sorong itu kan ada dua saya lihatnya. Yang saya cerita tadi, pertama tahun 2020 itu dengan PT Mega Mustika Plantation, itu yang saya ceritakan bahwa ada perjuangan suku Moi di Kalaben yang cukup panjang dari tahun 2012, kita dokumentasi persis mereka punya itu. Hampir setiap tahun mereka aktif menyuarakan itu. Dan tahun 2020 menjelang pencabutan izin itu mereka masih sempat melakukan aksi protes di kalau nggak salah bersamaan dengan Hari Kebangkitan Masyarakat, International Days untuk Indigenous Peoples. Nah, kemudian di situ Bupati menyampaikan bahwa mereka akan mencabut itu. Hutan Marga Fadan masuk dalam perusahaan sawit yang dicabut izinnya, yakni PT Inti Kebun Lestari dan Sorong Agro Sawit Tindo. Manase Fadan berharap hutan yang dicabut izinnya dikembalikan ke Marga Fadan. Ada rencana kami kalau memang hasilnya pencabutan hutan adat Marga Fadan dari pemerintah daerah, serahkan kembali sama kita, kami mau tata wilayah kami. Khusus untuk Marga Fadan, batas dengan marga-marga mana kami tata. Kami berusaha supaya hutan itu dikembalikan dan kami tata. Namun keinginan Marga Fadan harus ditunda karena pencabutan izin kali ini mendapat perlawanan. 2 Agustus 2021, tiga perusahaan yakni PT Sorong Agro Sawitindo, Inti Kebun Lestari, dan Papua Lestari Abadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jayapura. Tiga perusahaan itu berdalih, menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tanggal 5 Oktober 2020, Bupati tidak berwenang mencabut izin mereka. Hidup masyarakat adat! Hidup! Hidup pemuda adat! Hidup! Tempat di Kota Sorong, Tangerang, Maibrat, Sorong Selatan, Moi semua hari ini hadir di sini untuk menyatakan sikap bahwa kami membuku Benu, Bupati Kabupaten Sorong. Menghadapi gugatan itu, Bupati Sorong, Joni Kamuru, mendapat dukungan luas berbagai elemen masyarakat Papua. Kita cabut satu perusahaan yang tidak gugat. Perusahaan ini, ya, ini memang sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan asas keadilan yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sesuai dengan bagaimana lingkungan hidup kita yang ada di sana, agak ada masyarakat yang ada di sana. Dari semua segi ini, perusahaan ini sudah melanggar. Dan memang tidak bisa lagi kita toleransi, tidak bisa lagi sehingga kita cabut izin. Aksi dukungan serupa juga digelar di Kota Sorong. Melaporkan Bapak Bupati kita ke PTUN. Dikarenakan Bupati kita yang setia melindungi dan membantu kami masyarakat adat untuk menjaga wilayah-wilayah adat kami. Oleh dan sebab itu maka sejumlah perusahaan ini kami harus segera kemudian mengkonsolidasikan dukungan itu kemudian mendukung Bupati. Kenapa? Karena apa yang Bupati lakukan ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting untuk di 10-20 tahun ke depan. Kita masih bisa lihat hutan, tanah, dan segala macam. Jadi aman kemudian sangat mendukung dan merespon etiket baik yang dilakukan oleh Bupati. Oktober 2021, Lembaga Masyarakat Adat Malamoi menggelar sidang adat di Sorong. Seluruh perwakilan suku dan marga Moi hadir. Tanah adat, mohon supaya dari ketua Melema dari tanah orang adat lihat itu undang-undang. Negara tidak bisa berdiri di atas hutan adat ini tanpa pemilik kulit, dia baru datang dari mana? Begitu. Sidang ini bukan untuk menyaingi sidang PTUN Jayapura.
tapi untuk mencari keadilan secara adat terkait sengketa dengan perusahaan sawit. Karena itu, baik Bupati Joni Kamuru dan tiga perusahaan diundang hadir untuk diklarifikasi. Yang pemerintah, perusahaan, dan pemilik hak tanah adat atau pemilik hak layak adat, orang itu hadir yang kita bicara. Untuk bagaimana? Namun pihak perusahaan tidak hadir. Bagi masyarakat Moi, sidang adat adalah forum tertinggi untuk memutuskan masalah penting yang menyangkut urusan suku Moi. Setelah mendengar masukan semua suku dan marga, sidang adat Melamoi memutuskan mendukung Bupati Joni Kamuru mencabut izin perusahaan sawit. Adat terbuka. Pelaksanaan sidang adat Melamoi ini, menurut Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi, menunjukkan masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah. Sayang, keberadaan masyarakat adat ini kurang mendapat apresiasi pemerintah. Dari perhitungan aman di Indonesia ini masih ada setidaknya 40-70 juta masyarakat adat. Nah, semuanya mengalami persoalan yang pelik, yang sama dengan masyarakat adat di Papua. Ini ya sepanjang masih bernama Indonesia, ada persoalan mendasar di mana hak masyarakat adat, hak asal-usul masyarakat adat yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dilaksanakan, tidak menjadi pegangan untuk dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Dan itulah yang menjadi akar masalahnya. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat sebenarnya jelas tertuang dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundangan. Tanah Papua masih ditambah dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Namun masyarakat adat Papua selama berpuluh tahun belum mendapatkan haknya sepenuhnya. Dalam masalah pengelolaan hutan misalnya, secara sepihak pemerintah pusat memberikan izin konsesi pada korporasi. Dan korporasi itu dengan leluasa mengeksploitasi hutan Papua tanpa melibatkan masyarakat adat. Greenpeace sempat merekam aktivitas penebangan di hutan Papua ini. Ribuan batang pohon ditebangi dari hutan Papua. Dan kemudian diangkut keluar. Yayasan Pusaka juga sempat memergoki aktivitas penebangan hutan Papua. Pohon dari hutan Papua, terutama pohon merbau, menjadi incaran karena bernilai tinggi. Kampung Manggroholo dan Sira berada di dalam hutan alam di lanskap Kenasai Mos, Distrik Saremuk dan Saifi, Kabupaten Sorong Selatan. Kenasai Mos adalah wilayah dengan status hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK. Ini mengancam masyarakat Manggroholo dan Sira karena sewaktu-waktu bisa dialihfungsi menjadi hutan produksi kepada korporasi.
Tahun 2016, masyarakat berinisiatif melakukan pengukuran dan pemetaan dan mengajukan ke pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar hutan Kenasai Mos bisa menjadi hutan desa. 17 Maret 2017, pengajuan itu dikabulkan. Kami atas nama masyarakat adat menyampaikan terima kasih, terutama kepada Tuhan Alam, karena oleh rohnya dia bekerja melalui Bapak Ibu, semua pemangku jabatan, semua LSM yang membantu kami dalam proses ini. Mulai dari pemetaan, mempersiapkan masyarakat, dan juga terutama kepada Greenpeace, karena Greenpeace adalah teman kami yang selalu mengajak kami untuk harus kampanye. Jadi bukan kami kampanye tunggu pemilu baru kami kampanye. Kami ada kampanye untuk keselamatan manusia Papua dan hutan Papua. Dan itulah yang kami gemakan sementara yang berjalan terus. Kami berharap semua harus berpikir yang sama supaya kita seia sekata untuk membangun kesejahteraan melalui proses ini. Dengan menjadi hutan desa, pengelolaan hutan menjadi berbasis masyarakat adat. Model pengelolaan ini berhasil menahan ekspansi sawit di hutan Manggroholo dan Sira. Hutan desa dan juga hutan adat sebenarnya termasuk dalam program hutan sosial yang digulirkan Presiden Joko Widodo tahun 2016. Program perhutanan sosial ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan kepada pemerataan ekonomi, kepada keadilan ekonomi rakyat kita, tanpa mengganggu fungsi hutan dan ekosistemnya. Awalnya program hutan sosial masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Namun, per 20 November 2020, program perhutanan sosial dikeluarkan dari PSN. Ini kabar buruk, terutama bagi masyarakat adat, karena pengakuan terhadap hutan mereka tak lagi menjadi prioritas nasional. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 5 Oktober 2020 yang membuka lebar izin investasi. Di dalam pasal 69 itu menghapuskan tentang hak masyarakat adat untuk berladang secara tradisional. Itu dijamin oleh Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian kita tahu betul bahwa ada banyak sekali sawit ilegal yang berada di dalam yang disebut sebagai kawasan hutan. Ada yang di kawasan dan kawasan lindung, taman nasional, kita tahu betul. Nah, yang terjadi dengan Omnibus Cilaka ini, pasal 82A itu kemudian memastikan ada perangkat hukum yang akan memutihkan dosa-dosa itu. Jadi Omnibus Cilaka ini adalah dia menjadi penghapus, jadi menggilas semua mekanisme perlindungan terhadap masyarakat adat. Marga Malak sadar hutan adat mereka diincar investor sawit. Jika ini terjadi, sumber kehidupan Marga Malak akan hilang. Juga sumber air. Bekerja sama dengan Yayasan Pusaka, setahun terakhir mereka melakukan pemetaan dan pemasangan tanda batas hutan mereka. Kalau untuk karakter Marga Malak Lawilis Pesa, menurut saya yang saya temukan dan saya terlibat langsung itu mereka kompak. Dan kalau menurut saya, kalau mau bilang sebenarnya kalau paling cepat sih itu bisa 1 tahun untuk kerja di lapangan. Itu bukan dengan pengurusan seperti di pemerintahan harus kita menyurat. Kalau di lapangan itu sebenarnya kalau perhitungan saya itu 1 tahun paling cepat. Atau paling cepat lagi itu 6 bulan.
Tapi ada intinya ada di situ, kalau apa marga-marga yang bersebelahan kalau tidak ada konflik, artinya sudah saling mengakui, itu prosesnya mudah. Setelah selesai, mereka mengajukan surat permohonan penetapan hutan mereka menjadi hutan adat ke Bupati Sorong. Ini tarian kegembiraan marga Malak. Hari ini, tanggal 15 Oktober 2021, marga Malak menerima SK penetapan hutan adat mereka dari Bupati Sorong, Joni Kamuru. Tapi kalau marga ini kan sudah betul-betul sudah kesepakatan bersama dengan. Dan ini nanti menjadi ini tugas terus untuk marga-marga lain lagi. Dan pemerintah lagi terus akan mendorong. Surat keputusan ini memang dikeluarkan Bupati. Namun memberikan legalitas dan pengakuan terhadap hutan adat milik marga Malak. Marga Malak kini lega, sebab mereka bisa memanfaatkan hutan mereka dengan tenang. Tuan tidak, saya semua kekumpakan. Terima saya tidak, tuan langsung keras. Itu begitu. Yang macam tadi tu. Jadi saya pesan saja. Siapa mau ikut saya? Okey. Supaya ke depan tu kita sama-sama datang lagi lihat. Oh, marga ini macam marga Kelalu. Oh, besok ketong ke sana untuk lihat ini. Marga-marga ini Kelalu di mana terima bapa bupati terima serakah dia punya SK untuk dia punya hutan adat atau hutan lindung. Jadi Malak Kelawulis ini ada bagian-bagian juga. Yang sekarang dapat SK Bupati itu adalah Malak Kelawulis. Kemarin Bapak ikuti. Saksikan, diserahkan untuk. Malah Bapak rindu lagi, lebih bagus lah. Jadi rencana Bapak kalau memang gugatan Pak Bupati sambil ini biar penggugatan. Dan kami tetap mau selesaikan untuk. Tadi itu batas jembatan sampai di sana nanti kalau ya ini waktu. Jadi kami lari titik koordinat antara wilayah Marga Fada. Dari situ kami mau menyusul juga, mau juga seperti marga Malak Kelawulis. Ya, kami juga senang seperti itu. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan semata urusan ekonomi. Hutan juga adalah kehidupan, identitas, memori, dan sejarah untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Sejak era zaman Presiden Soeharto, proyek food estate banyak mengalami kegagalan. Namun, program tersebut kembali digaungkan Presiden Joko Widodo di berbagai provinsi dengan alasan ancaman krisis pangan. Akankah food estate era Joko Widodo berhasil? Atau kembali gagal?